Selanjutnya kita ambil yang ini. Wahai, ada satu buah truk tangkap berwarna merah juga nih teman-teman. Warnanya merah dan putih ya. Ini digunakan untuk meringankan pekerjaan pemadam kebakaran juga loh. Hihi. Lihat nih di sini ada tulisannya ya. Fire control, artinya penjinak api ya teman-teman. Wih, mantap sekali. Oke, kita masukkan. Dan ke wadah. Selanjutnya kita ambil yang ini. Wahai, ada lagi satu buah mobil molen ya, warnanya kuning juga. Ini sama teman-teman, digunakan untuk mencampurkan bahan coron ya. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya ada mobil power lifter. Hehe, ini digunakan untuk meringankan. Ini digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berada di tempat ketinggian ya, seperti perbaikan. Perbaikan tower, jalur listrik, dan pekerjaan yang berada di tempat ketinggian lainnya ya. Oke, kita masukkan. Dan ke dalam sini. Selanjutnya kakak dapat satu buah mobil truk tambang. Ini digunakan untuk mengangkut hasil tambang ya, seperti batu bara, biji besi, dan hasil tambang lainnya. Oke, kita masukkan. Ke dalam keranjang. Selanjutnya ada satu buah truk pasir. Hehe, warnanya kuning ya. Ini digunakan untuk mengangkut pasir loh teman-teman. Oke, kita masukkan. Ke dalam wadah ya. Selanjutnya ada satu buah truk tangki berwarna kuning nih teman-teman. Hehehe, keren sekali ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Dan yang terakhir, wih, ada satu buah mobil molen yang berwarna putih dan silver juga ya. Ini digunakan untuk mencampurkan bahan coran loh teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang ya. Wih, lihat, kakak hari ini dapat banyak nih. Kakak dapat lumayan banyak mainan keren yang kita temukan di sini ya. Tinggal kita bawa pulang ke rumah. Dan sekian dulu video dari kakak hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa semuanya.